Berikut ini adalah detik-detik beberapa video dari kota Kyiv yang dirilis menunjukkan menara TV kota Kyiv dan daerah sekitarnya terkena serangan presisi Rusia hari ini. Sudut yang berbeda menunjukkan asap membumbung dari area sekitar menara dan beberapa ledakan terekam di kamera. Karena serangan itu, tampaknya siaran Ukraina terhenti, tetapi Kementerian Dalam Negeri Ukraina telah mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk menghidupkan kembali program-program tersebut. Serangan di kota Kyiv TV Tower terjadi setelah Rusia mengumumkan akan mulai melakukan serangan terhadap infrastruktur teknologi di Kyiv untuk menekan serangan informasi di Rusia. Pertempuran untuk Kyiv saat ini berkecamuk saat perang berlanjut selama hampir seminggu sekarang. Berikut ini adalah detik-detik video terjadinya serangan tersebut. Пиздец.